Halo guys, gimana nih kabar kalian? Udah move on atau baru putus hubungan? Wah, lebih sakit mah yang baru udahan karena ditikung temen deh. Beneran loh. Apalagi buat kalian jomblo akut yang baru disenyumin 5 detik aja, kepikirannya udah seabad. Haduh, bangun atuh guys. Nah, game yang akan kami bagikan kali ini sangat seru untuk kalian mainkan loh. Apalagi di dalam gamenya mampu merefleksikan kehidupan layaknya hidup di dunia nyata. Eits, hati-hati ya guys, karena game kali ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan kalian karena dalam gamenya gak pernah galau meskipun jomblo juga. Jadi buat kalian yang pusing mikirin hidup karena banyak mantan, mendingan mainkan deh game yang akan kami bagikan kali ini, oke? Game yang akan dibagikan yaitu Top 6 Game Simulasi Kehidupan Terbaik di Android 2021 versi Top Game ID. Game simulasi kehidupan merupakan salah satu genre permainan yang cukup banyak disukai oleh para gamers Android dan iOS. Nah, sebelum kalian masuk ke zona asik untuk menonton video kali ini, alangkah baiknya dukung kami terus agar tetap semangat dalam memberikan rekomendasi game-game terbaik yang bisa kalian mainkan ya guys. Klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbarunya, oke? Daripada kelamaan kayak ngechat gebetan, mendingan langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan setiap gamenya. Let's go! Host Flipper merupakan game simulasi kehidupan yang cukup seru dan kompetitif untuk kalian mainkan karena dalam gamenya banyak sekali mode dan fitur permainan yang cukup keren, di mana game ini dilengkapi dengan suguhan gameplay intuitif dan adiktif yang halus dengan gameplay 60fps dan dengan grafik realistis 3 dimensi. Wah, keren banget ya guys, apalagi kalau kita mengingat size gamenya yang sangat kecil serta gamenya bisa kalian mainkan secara offline, tentunya akan semakin seru ketika dimainkan. Kalian bisa melakukan dekorasi dengan melakukan lebih dari 500 dekorasi yang menarik dengan berbagai perlengkapan furniture yang cukup realistis sehingga gamenya makin asik ketika dimainkan ya guys. Yakin gak tertarik buat nyobain game yang satu ini? Esport Life Tycoon. Nah, daripada bingung mikirin gimana caranya buat balikan sama mantan yang udah nikah sama orang lain, mendingan kalian main game aja deh, seru iya, menghibur juga. Daripada mikirin itu, kelar enggak stres iya. Nah, dalam game yang satu ini, kalian akan berperan sebagai pengelola, bahkan yang berperan menjadi seorang pro player yang tergabung dalam tim e-sport. Wah, menarik kan guys? Dalam gamenya, kalian akan menemukan banyak sekali fitur khusus yang dirancang untuk keseruan dari game yang satu ini loh. Dimana dalam gamenya akan banyak sekali kompetisi dan pertandingan yang dapat kalian menangkan sebagai ajang kemajuan. Internet Cafe Simulator. Nah guys, buat kalian yang belum tahu, hati-hati ya. Sekarang itu banyak sekali di sosmednya mirip Blackpink, kenyataannya lebih mirip Black Panther. Siapa hayo yang pernah ngalamin hal kayak gini? Internet Cafe Simulator adalah game simulasi kehidupan di mana dalam gamenya kalian akan menjalankan simulasi bisnis warnet dengan mengatur dan mengelola tempat kerja yang komprehensif dalam game yang satu ini. Apalagi game ini memiliki kualitas grafis yang sangat keren di mana dalam gamenya kalian akan banyak beraktivitas layaknya kehidupan kalian loh guys. Game ini bisa kalian mainkan secara offline serta dilengkapi dengan size game yang lumayan besar, tetapi dijamin deh gak akan nyesel ketika memainkan gamenya. YouTuber's Life. Nah, buat kalian yang ingin jadi YouTuber juga tapi bingung kontennya apa, nah yang ingin mantan kan gak mungkin juga ya. Nah, mendingan kalian mainkan deh game yang akan kami bagikan kali ini, karena game yang akan kami bagikan merupakan game simulasi kehidupan yang dalam gamenya kalian akan berperan menjadi seorang YouTuber sukses, di mana bisa berimajinasi tanpa harus memakan banyak kuota internet. Jadi cocok sekali buat kalian yang ingin memainkan game simulasi kehidupan yang cukup menghibur ya guys. Apalagi gamenya akan dilengkapi dengan berbagai fitur keren serta menarik loh. Dan gamenya juga dapat kalian mainkan secara offline dengan size game yang cukup besar ya guys. Roblox.
Buat kalian yang sedang sayang-sayangnya, taunya diselingkuhin apalagi selingkuhnya sama saudara sendiri, hayo mau gimana? Nah, mendingan kalian mainkan deh game yang satu ini, karena game kali ini merupakan game semesta virtual terbaik yang akan mendorong kalian bermain, menciptakan apa saja sesuai dengan imajinasi kalian sendiri ya guys. Roblox ini memiliki dukungan lintas platform lengkap, di mana dalam gamenya kalian akan bermain bersama teman-teman kalian, bahkan jutaan orang lainnya melalui perangkat komputer, smartphone ataupun yang lainnya, yang pasti game ini memiliki keseruan yang sangat keren ketika dimainkan loh guys. Meskipun dimainkan dalam mode online, gamenya juga akan sangat menghibur ketika dicoba. The Sim Mobile. Buat kalian yang udah pacaran selama 30 tahun tapi gak nikah-nikah, ujungnya malah nikah sama yang lain. Mendingan kalian mainkan deh game yang satu ini, karena game ini dijamin game anti galau pokoknya. Karena game yang satu ini banyak sekali fitur permainan yang dapat kalian coba ketika memainkan gamenya. Dalam game ini, kalian bisa mengkustomisasi penampilan, gaya rambut, pakaian, tata rias, bahkan merancang tempat tinggal kalian sendiri loh. Wow, menarik banget kan? Pantes aja deh gamenya bertahan sebagai game simulasi kehidupan terbaik semenjak dirilis gamenya. Apalagi grafis dari gamenya sendiri sangat menarik dan menakjubkan, sehingga membuat permainan ini sangat banyak dimainkan dan disukai oleh setiap orang yang menyukai game simulasi kehidupan. Nah, itulah game-gamenya ya guys. Buat yang sering bingung karena hidupnya jomblo, udah deh guys, mendingan hiburan dulu dengan memainkan game-game yang kami bagikan kali ini, oke? Oh iya, jangan lupa klik subscribe, like videonya jika kalian menyukai rekomendasi gamenya, dan share sebanyak-banyaknya, siapa tahu bisa reunian bareng mantan di kolom komentar, oke? Kalau punya kritik dan saran, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye! Shivers are every day. Ooh, whoa, I say it's over.